Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Palop. Selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Pastinya masih di reaction video vlog artis dan reaction music. Nih buat emak-emak yang rindu sama Farel, sudah ada update-annya ya, yang di-update di akun channelnya Fania Latifah Official. Jadi usahakan Palop-Palop nonton dulu ke akun channel Fania Latifah Official. Tapi ya kalau misalkan Palop-Palop pengen nonton bareng sama Ujang sih, boleh saja standby di sini ya. Judulnya Farel Prayoga sudah di Jakarta dan saat ini akan mulai mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, ayo coba kita tonton. Hari ini Farel Prayoga sudah ada di Jakarta ya. Sebenarnya dari kemarin, dari tadi malam ya. Sudah sampainya malam, Om. Jadi Kak Panus pulang duluan, Farel di sini dulu karena dia mau daring. Mau daring. Mau Panus pulang. Mata pelajaran yang sudah ketinggalan, dia mengikuti melalui proses daring. Jadi sudah ada kesepakatan dengan pihak kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Banyuwangi, Farel mengejar dengan secara daring gitu loh. Oke. Jadi makanya dia harus stay dulu di Jakarta. Kalau di Banyuwangi kan, kalau dia di sekolah kan teman-teman kan udah beda ya. Maksudnya teman-teman lain udah mata pelajarannya kan udah duluan ya. Jadi dia tetap sesuai perjanjian. Tetap proses daring. Apa? Di atas, di atas. Kasihan juga ya, dia ketinggalan pelajaran, tapi ya mau gimana lagi guys. Tapi yang penting kan Farel Prayoga tetap mengikuti pelajarannya meskipun melalui daring. Oke. Ke ATM dulu ya? Oh, Panus duluan pulang ke Banyuwangi. Di Farel sama ya? Om Rais di Jakarta, masih di Jakarta. Jadi kita apa? Dari kita mau makan dulu nih karena di apartemen lagi males masak ya. Farel lagi males masak. Astagfirullahaladzim, Farel. Kita makan dulu sebentar. Kamu ngapain? Terus Farel akan siap-siap untuk proses belajar daring. Om Rais tolong cubitin itu pantatnya. Ngapain coba dia? Dia akan ada di sini sekitar sampai dengan tanggal berapa belum tahu ya. Karena dia harus mengejar mata pelajarannya. Mau makan dulu nggak? Kasihan ya. ATM dulu. Sana, sana. Kita beli sendal dulu. Sendal. Sendalnya sendal hotel. Sendal hotel dia pakai, guys. Yang tipis itu. Oke, sekali lagi ya. Saya kasih tahu bahwa Farel di Jakarta dulu untuk proses daring. Mengejar pelajaran-pelajaran yang sudah tertinggal, jadi dia diselesaikan saat daring sesuai kesepakatan dan perjanjian dengan kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Banyuwangi. Disimak. Untuk semester Halo. Ini dia terus daring sampai masuk semester berikutnya. Kalau dia jadwal kosong, dia masuk ke sekolah. Depan lagi, Ren. Jaga jadi salah paham ya. Depan, sebelah kanan mana? Terusan mohon disimak. Kata-kata dari Om Rais. Nanti ada yang nanya lagi, kok Farel nggak sekolah? Ada nanti aja yang kayak nanya gitu. Lagi, ada yang nanya lagi, Farel kok nggak pulang? Farel kok nggak sekolah? Siapa Farel? Enggak. Halo? Oh, di lobby ya? Sebentar ya, saya lagi di atas ya. Sebentar, ayo. Sebelah kanan ATM-nya. Ada apa? Oh. BCA ada, Mandiri ada. Kasih ya. Oke guys, sebentar ya guys, kita ke ATM dulu ya. Ini ATM-nya di dompet Om Rais, kan? Di dompet ambil. Bisa, sini. Punya Om Rais, coba ya. Enggak, Om Rais menghadap ke sana.
nih. Guys, ini hari ini kita makan dulu ya, Rel ya. Sarapan apa makan siang nih sebenarnya? Sarapan. Sarapan ya. Kalau siang enggak siang, kalau jam 8 enggak pagi ya. Jadi gitu ya, guys. Jadi Farel kenapa di Jakarta dulu? Jadi dia bakal menyelesaikan daring dari Jakarta. Kalau misalnya di Banyuwangi kan tidak bisa daring. Sekolah kan tidak bisa mengadakan daring. Jadi dia di Jakarta dulu untuk daring. Oke. Okay? Nanti Farel job lagi tanggal 15 di TV, terus dilanjutkan ke Medan dan dilanjutkan ke Surabaya. Wow, padat guys. Setelah melakukan perjalanan cukup panjang, Farel saatnya belajar, ya. Oke. Okay? Enggak usah sok cool gitu deh, enggak usah. Jakarta usah ke Medan dong. Nanti. Udah Medan. Medan, Bu Nur Saidah. Bu Nur Saidah, halo Bu Nur Saidah, Medan lo nanti Farel Prayoga mau di Medan konser. Ini kesempatan buat ketemu sama Farel. Mak-mak yang kemarin komen-komen. Palop Medan, halo Farel Prayoga mau konser di Medan. Tuh, dia naik ke apartemen langsung udah ada permainan tuh, Runland, Evan Wood. Makan, terus beli sendal. Semangat ya, Rel. Iya, ntar lagi kita cari sendal. Kasian kamu. Main di situ. Oh, waduh. Nanti diculik. Terima kasih. Panas sudah pulang, nanti Panas balik lagi ke sini bawa adik Firman. Kalau adik Firman lagi libur ya. Oh. Panus pulang ke Banyuwangi, jemput Firman. Firman mau dibawa ke Jakarta. Nah, udah cukup dulu ya, guys. Oke, Om Rais. Terima kasih makan informasinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, palop-palop. Tadi disimak ya informasi dari Om Rais bahwa Farel Prayoga di Jakarta itu dia punya misi ya, mengejar ketertinggalan mata pelajaran dia ya. Tadi juga Om Rais ngasih informasi ya mengenai jadwal off-air Farel Prayoga selanjutnya. Tadi yang Ujang dengar tuh yang ke Medan itu. Jadi buat palop-palop Medan siap-siap loh, Farel Prayoga akan datang ke kota Anda semuanya. Jadi buat palop-palop Medan ini kesempatan loh, daripada jauh-jauh ke Banyuwangi kan bisa ketemu di Medan sama Farel Prayoga. Oke, gimana nih palop-palop? Udah terbayarkan kangennya sama Farel? Apa? Belum? Kita tunggu saja updatean terbaru dari Farel Prayoga ya. Baiklah, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih buat palop-palop yang sudah menyimak. Semoga terhibur dan Ujang juga tidak lupa mendoakan palop-palop dan keluarga. Semoga selalu diberi kesehatan. Nah, Ujang halunya pamit dulu. Sampai jumpa.